5 artis meninggal saat hamil. Kandungan Sapphira Indah sudah 6 bulan. Sapphira Indah hingga Virginia Anggraeni adalah jejeran selebriti yang meninggal dunia ketika sedang hamil. Jodoh, maut, dan rezeki memang berada di garis tangan Tuhan. Kita tidak tahu kapan takdir itu bisa terjadi. Selain kedua artis tersebut, masih ada lagi artis yang meninggal saat mengandung buah hatinya. Penyebabnya bermacam-macam. Ada yang mengalami sakit hingga kecelakaan. Namun ada juga yang meninggal setelah melahirkan. Siapa saja mereka? Berikut kami rangkum dari berbagai sumber deretan selebriti yang meninggal dunia dalam kondisi hamil. Virginia Anggraeni. Setelah bercerai dengan pedangdut ternama Dewi Persik, Saipul Jamil kembali menikah dengan wanita bernama Virginia Anggraeni. Baru seumur jagung menjalani pernikahan, Saipul Jamil ditinggal pergi untuk selama-lamanya oleh sang istri pada tahun 2011. Virginia meninggal dunia dalam kecelakaan tragis di Tol Cipularang dengan keadaan hamil 2 bulan. Padahal Saipul Jamil sangat menantikan buah hati pertamanya dengan Virginia yang baru 6 bulan menjalani biduk rumah tangga. Natalie Foxe. Mantan kekasih Semi Simorangkir, Natalie Foxe meninggal dunia di usia 31 tahun karena jantung dan paru-paru di tahun 2013 silam. Saat mengembuskan nafas terakhirnya, wanita yang berprofesi sebagai model ini diketahui tengah mengandung 7 bulan. Bahkan sang calon bayi telah diberi nama oleh Natalie, yakni Emily Josephine. Seni Mariani. Seni Mariani adalah penyanyi dangdut jebolan ajang pencarian bakat kondang IN alias Kontes Dangdut Indosiar musim kedua tahun 2008. Dalam ajang tersebut, Seni berhasil masuk 5 besar. Setelah itu, dia kerap bermain FTV maupun menjadi model video klip. Tak disangka, Seni Mariani mengembuskan nafas terakhir dalam kondisi hamil 7 bulan pada tahun 2010 silam. Diduga Seni meninggal dunia lantaran penyakit jantung. Namun tersiar kabar pula dia mengidap penyakit kuning yang sudah sejak lama. Luri Avi. Bagi kalian penonton setia ajang pencarian bakat Akademi Fantasi Indosiar alias Avi, pastinya sudah tak asing dengan sosok Luri. Ya, Luri Avi sempat masuk 4 besar di ajang Avi pada tahun 2005. Diketahui Luri meninggal dunia di usia 23 tahun, tepat 8 hari setelah menjadi ibu dari seorang putranya bernama Sifradi Satrio Pranada. Istri Arjuna Avi ini meninggal dunia pada Minggu 11 Januari 2019 setelah dirawat selama 2 hari di rumah sakit. Dokter memvonis Luri Avi meninggal dunia karena keracunan kehamilan. Sapphira Indah. Artis peran Sapphira Indah meninggal dunia pada 30 Januari 2019. Bintang film Evil I'm In Love tersebut mengembuskan nafas terakhirnya saat sedang hamil 6 bulan. Sapphira dikabarkan memiliki gangguan pernafasan hingga merenggut nyawanya. Padahal kelahiran calon buah hatinya sangat dinantikan oleh Sapphira dan juga Rico Hadres Daeng setelah 4 tahun pernikahan. Bukannya berbahagia menyambut kelahiran calon anak pertamanya, tapi takdir malah berkata lain. Sapphira Indah dan anak yang dikandungannya harus berpulang pada sang pencipta. Pada Juni 2020, Rico Hadres Daeng kembali menikah dengan bintang FTV Angelisa Simperler.